Assalamualaikum. Pelakon Shahnaz Ahmad tampil menasihati pasangan yang sudah berkahwin untuk tidak membuka aib atau memburukkan satu sama lain selepas berpisah. Menerusi video siaran langsung, Shahnaz berkata perkara membuka aib itu tidak seharusnya berlaku kerana akan memberi kesan kepada emosi anak apabila mereka sudah dewasa nanti. Jangan buka aib pasangan yang pernah hang sayang. Ingat, orang yang hang marah tu adalah bapa. Kalau Fatah nak bercakap apa-apa pun, itu adalah Mak Fatimah juga. Jadi berhati-hati, jangan burukkan. Biar macam mana sekalipun, biar anak tu hormat mak ayah dia. Anak satu hari nanti akan besar, akan baca dalam internet apa yang mak dan bapa dia cakap tentang satu sama lain, katanya. Sementara itu, bapa anak satu ini menjelaskan dia tidak mahu masuk campur urusan perceraian bekas pasangan selebriti Fatah Amin dan Nur Fazura yang baru saja berpisah pada Isnin lalu. Aku tak nak komen tentang kesusahan orang. Kalau dah rasa tak boleh hidup sama, baguslah. Bawa hal masing-masing. Ingat, apa yang kita buat hari ini, Tuhan akan tunjuk balik apa yang kita selindung selama ni. Tapi Alhamdulillah, masa aku cerai dulu tu, aku boleh sabar. Yang penting niat kita adalah anak. Jangan buka aib orang. Kalau Tuhan buka aib hang, macam mana? Katanya. Sekadar info, Shahnaz pernah mendirikan rumah tangga bersama kakak selebriti Nur Nilofa iaitu Nur Nabila pada 31 Mac 2017 namun berpisah pada 9 Julai 2017. Hasil perkongsian hidup mereka mempunyai seorang cahaya mata lelaki jebat Jaden 7 tahun. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Okey, cik yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.